Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran Code Igniter bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang extension export to Excel. Extension jadi terjemahkan secara harfiah merupakan tambahan atau perpanjangan. Namun, yang dimaksudkan di sini adalah paket kode terpisah yang didesain untuk digunakan pada aplikasi framework dan menyediakan fitur-fitur yang siap digunakan. Kita bisa lihat bahwa extension itu hanyalah istilah umum di mana bentuknya nanti bisa berupa vendor, widget, komponen, dan lain sebagainya. Quote-nya, kata kuncinya adalah terpisah, artinya kode program ini terpisah di luar kode utama atau core utama dari framework CI yang kita gunakan. Pada video kali ini kita akan coba gunakan extension untuk ekspor data ke dalam Excel. Kita gunakan salah satu vendor ya, atau extension yang bernama PHP Office ya, / PHP Spreadsheet. Kita install melalui komposer, masuk ke project kita, lalu jalankan perintah komposer require spasi PHP Office / PHP Spreadsheet. Baik, sama-sama teman-teman kita install, pastikan koneksi internetnya teman-teman stabil. Saya cek dulu, oke. Kita coba install teman-teman. Masuk dulu ke projectnya, saya ada di A, namanya yang directory xampp ya, htdocs, nama project kita CI4. Jalankan perintah composer require, nama paketnya composer require php office / php spreadsheet, php office / php spreadsheet ya. Oke, kita tunggu sampai nanti proses instalasinya selesai. Ya, sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah membuat atau memanggil extension export to Excel ya di dalam controller yang nanti yang akan dibuatkan fungsi-fungsi untuk ekspor data ke Excel. Tentu saja kita gunakan buku controller. Di atasnya kita panggil use PHP Office, PHP Spreadsheet ya. Dan nanti kita panggil terakhir versi Excel-nya, Excel X ya. Agar tidak salah ketik, saya ambil saja atau saya copy paste saja dari project yang sudah ada sebelumnya. Controller di paling atasnya panggil extension tersebut. Oke. Ya. Kita masuk ke project kita di app controller, buku controller paling atas ya teman-teman, sebelum buku kelas buku extend base controller kita tambahkan pemanggilan extension PHP Office tadi ya untuk ekspor data ke Excel. Oke, langkah selanjutnya setelah memanggil extensionnya adalah tentu saja membuat fungsi hampir sama dengan membuat fungsi buku PDF ya sebelumnya, dengan memanggil modelnya lalu melakukan join table ya. Baik teman-teman, saya copy aja dari fungsi yang sebelumnya, ini adalah video pembelajaran sebelumnya. Oke, ini ya teman-teman ya, buku PDF. Sekarang kita buat fungsi baru buku Excel misalnya di paling bawah. Oke, ini sudah selesai. Nama fungsinya buku Excel.
namun isinya body fungsinya belum selesai. Agak panjang teman-teman gitu ya. Langkah selanjutnya ya, setelah melakukan join table dan mengambil data seluruh data buku file all ya, adalah menciptakan objek ya, export to Excel spreadsheet, new spreadsheet. Nanti untuk pertama kali di baris pertama kita buat judul kolomnya di Excel ya, dari spreadsheet kita panggil insert object spreadsheet, lalu set active sheet index 0 berarti mulai dari baris 1, nanti mulai sel A1 di Excel, nanti ada judul kolom nomor, B1 ISBN, jadi dia ini membuat judul kolom di baris pertama atau indeks ke 0 ya. Oke teman-teman ya, selanjutnya setelah kita tadi membuat apa namanya query untuk mengambil data-data table, data buku ya, dengan join table, langkah selanjutnya adalah menciptakan objek. Oh ini nggak usah ya, harusnya nggak usah, ini kelanjutan yang menciptakan apa objek dari class spreadsheet. Agar tidak salah ketik, saya copy paste saja teman-teman, tapi saya copy-nya sedikit-sedikit, tidak keseluruhan, ini agak panjang ya, dari project yang sudah jadi. Oke, menciptakan objek dan membuat judul, itu langkah pertama ya. Kita letakkan setelah mendapatkan seluruh data buku dengan join table dari model buku modern ya. Baik, langkah selanjutnya adalah menciptakan objek ya, spreadsheet, dari kelas spreadsheet yang sudah kita panggil sebelumnya di atas ya, spreadsheet ya. Lalu kita buat judul-judul kolomnya. Ini indeks 0 ya, berarti dari baris 1. A1 ada nomor urut ya. B1 ISBN, coba kita buka Excel-nya saja biar tergambar. Ya ini ya, A1 teman-teman. Nanti nomor B1 ISBN dan seterusnya. Di baris 1 ya, indeks 0 tadi ya. Nanti mulai baris kedua, berarti teman-teman data-data buku. Baik, ini sudah dibuka, dibuat ya. Dimulai dari set active sheet index 0 ya. Mulai baris 1, nanti mulai sel A1 dan seterusnya ke samping per kolom. Judul-judul kolom sesuai dengan database kita. Coba kita buka aja teman-teman. Ya, ini ya. Nah, nama database-nya DBCI. Buku ya, ISBN, judul, tahun cetak, stok, ID pengarang, ID penerbit, ID kategori. Covernya mungkin nggak usah ya. Nah, ID pengarang, ID penerbit, ID kategori, ini join table. Nama kolomnya bebas, boleh ada spasi juga, ini contohnya tahun cetak, pengarang, penerbit, dan kategori. Oke, selanjutnya teman-teman ya, masih dalam fungsi buku Excel, hati-hati, ini masih dalam fungsi, berarti di bawah sini. Selanjutnya ini mulai baris kedua, tentu saja teman-teman kita buat ya data-datanya, kita tampilkan data-datanya. Ini rows 2 ya, baris 2. Ini ada variabel nomor untuk nomor urut, nanti di increment dollar normal plus-plus begitu bu ya barisnya. Nanti untuk data pertama mulai baris 2, data kedua baris ketiga karena ditambah 1 gitu ya. Ya, pertama mulai dari ini set active sheet index 0, berarti di baris kedua mulai dari paling pojok, yaitu dari baris dari kolom sel A2 gitu ya. Ini kan untuk judul kolom, dari nomor ISBN judul. Ini berarti nomor 1, nomor ISBN-nya 11, judul bukunya apa, nanti akan terbuat seperti itu. Baik teman-teman, kita ambil saja dari yang project yang sudah jadi ya, step by step ya. Oke, langkah selanjutnya adalah setelah membuat judul kolom ya,
mulai dari A1, lalu mulai baris 2, nanti kontennya kita letakkan setelah pembuatan judul kolom, berarti di sini ya, sebelum tutup kurung kurawal fungsi buku Excel. Tambahkan di sini yang paste. Oke, yang pertama ya teman-teman, di sini menciptakan baris ya, di sini ada yang merah arah buku ya, nama variabelnya, oh di sini nih teman-teman ya, ini merah ya karena kita tidak dilempar ke view langsung ya, ini nama variabelnya arah buku saja langsung ya, mohon maaf ada yang kelewat ya. Oke, arah buku nanti di looping array asosiatif ini yang isinya data dapat buku, mulai baris kedua. Mulai baris kedua, kita buat nomor urut dulu, dimulai dari 1, nanti di increment. Ya. Teman-teman, arah buku dialiaskan ke variabel buku. Ya, mulai dari A, baris A2, ya, sel A2, nanti ada data di kolom A, rows, ya, baris 2 ya, nomor 1. Nanti begitu pindah baris, nomor plus-plus, berarti nomornya 2. Ya. Plusnya, di kolom kedua, kolom B, ya teman-teman, rows diambil dari sini, baris selanjutnya ya, nanti diisi, saya di baris dua nih ya, diisi di kolom B-nya adalah data buku ISBN, buku ini alias dari arbuku. Arbuku merupakan array asosiatif data-data buku query join table di atas ya. Di kolom C diisi judul buku, di kolom D diisi tahun cetak, di kolom E ya tentu saja di baris 2 diisi kolom stok sesuai urutan judul kolomnya, lalu teman-teman F, G, H merupakan alias di join table. Kita lihat query-nya ya, agak panjang ya. Ya, pengarang nama tidak dialiaskan, penerbit nama dialiaskan ke pen, kategori nama aliasnya cut. Oleh karena itu di sini diketiknya nama pen sama cut alias gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman di increment nomor urut sama di increment barisnya. Berarti data pertama baris kedua, data selanjutnya baris ketiga, terus sampai data terakhir ya. Selanjutnya teman-teman, setelah kita tampilkan data buku di mulai baris kedua, langkah selanjutnya adalah proses export to Excel-nya dengan menciptakan dari kelas ExcelX ya, dari variabel spreadsheet yang sudah dibuat di atas. Nama filenya nanti ada tahun, bulan, tanggal, font case, data buku. Lalu di sini teman-teman proses ke Excel-nya diawali dengan headernya ya. Nanti headernya teman-teman ya berupa dokumen office ya. Headernya judul nama filenya dulu, extensionnya .xlx ya. Terusnya di sini ada header yang lain. Setelah itu disimpan, outputnya nanti tentu saja berupa data berbasis spreadsheet atau Microsoft Excel. Oke, agar tidak salah ketik teman-teman, saya ambil dari yang sudah ada ya. Sampai output tutup kurung kurawalnya tadi sudah ada. Ya. Setelah di looping, di proses looping ya. Sebelum tutup kurung kurawal untuk menutup fungsi buku Excel. Ya, kita letakkan di sini. Oke, inilah proses export to Excel-nya dengan menciptakan objek ExcelX ya dari variabel spreadsheet yang ada di atas. Ini ya, spreadsheet dari kelas spreadsheet. Selanjutnya ini nama filenya, tahun, bulan, tanggal, lalu concat data buku. Lalu di sini ada header-header di Excel-nya. Output terakhirnya tentu saja berbentuk Excel. Baik, ini saya simpan dulu. Apakah masih ada yang error? Oke, tidak ya, teman-teman. Tapi di sini masih merah. Kalau kita lihat, ada satu problem ya di file ini. Kita lihat dulu. Oh, ini data. Oh, tidak menyertakan teman-teman untuk tidak ada view-nya ya. Oke, ini ada yang kelewat lagi. Awal ya. Selanjutnya ini hanya fan all aja karena tadi kita copy paste dari buku PDF ya. Hanya memanggil model buku lalu menciptakan array asosiatif baru arah buku join table dari tabel buku ke pengarang.
pendengaran, penerbit dan kategori, lalu find all. Tidak dilempar ke view, ya. Berarti ini find all, return view buku PDF-nya nggak ada, karena langsung dilempar ke dalam Microsoft Excel. Oke, teman-teman sudah selesai. Nah, tidak ada masalah lagi ya. Jadi dicek dulu sebelum dieksekusi apakah fungsinya sudah tidak ada masalah. Public function buku Excel. Pertama, kita ambil data dengan join table, jangan lupa panggil model bukunya. Kedua, ya menciptakan objek ya dari kelas spreadsheet ya. Insert objeknya spreadsheet, setelah itu ngeset judul kolom mulai dari A1. Mulai baris 2 kita looping data-data ya yang diambil dari R buku di atas tadi ya. Selanjutnya teman-teman proses export to Excel-nya dengan menciptakan objek dari kelas ExcelX dari spreadsheet sebelumnya di atas, nama filenya, lalu ada header-header di sini Excel. Oke, sudah selesai semua untuk fungsinya. Langkah selanjutnya tentu saja menambahkan routing baru. Ya, misalnya routingnya disamakan dengan nama fungsinya. Sebenarnya nggak sama juga nggak apa-apa. Kita namakan buku Excel di app.config.root.php. Oke, langkah selanjutnya menambah route baru di app.config lalu roots ya .php. Ya, saya copy paste aja dari yang sudah ada. Misalnya PDF ya, buku PDF. Ya, misalnya nama rute barunya buku Excel. Buku Excel, teman-teman, diarahkan ke buku controller. Nama fungsinya tadi yang panjang lebar adalah buku Excel. Oke, selesai. Menambah rute barunya sudah selesai. Langkah selanjutnya setelah kita menambah rute baru adalah menambahkan link untuk mendownload data Excel-nya di view tentu saja. Di views buku index.php kita tambahkan tombol baru dengan komponen bootstrap ya, misalnya ini btn danger berarti warna merah. Yang penting di sini site URL-nya mengarah ke routing baru tadi buku Excel. Oke, kita buka views buku index.php. pada video sebelumnya sudah ada link untuk export to PDF. Kita tambah satu link baru berupa button ya, bootstrap ya, saya paste di bawahnya. Ini jangan warning biar beda warna tombolnya, misalnya danger berarti warna merah gitu ya. Oke ya, nama routingnya tadi adalah buku Excel. Balik copy paste atau teman-teman gunakan icon boleh ya, ini kan kita menggunakan teks ya. Untuk hyperlinknya teksnya export to Excel. Baik teman-teman, kita simpan. Langkah selanjutnya setelah menambahkan link ya, kita tes ya di halaman buku index apakah ada tombol. Selanjutnya kita klik export to Excel, nanti akan ada file Excel ya dari data yang sudah kita input ya sebelumnya. Oke, kita tes teman-teman ya. Kita jalankan dulu server TI-nya. Silakan buka terminal, terminal new terminal. Visual code-nya tidak melalui command line juga enggak apa-apa. Perintahnya adalah php pulp serve. Oke, localhost .2.8.8.0. Kita buka teman-teman. Oke, ini aja ya. Saya refresh. Nah ini, kemarin ini ke PDF, ini untuk ke Excel. Kita klik tombol export to Excel. Ada 4 buku ya, ada 4 buku export to Excel. Oke, saya arahkan ke desktop aja tempat penyimpanannya. Perhatikan, nama filenya tahun, bulan, tanggal. Sekarang tanggal 8 Agustus 2021. Lalu dash data buku ExcelX. Ya, sesuai yang sudah dibuatkan di sisi controllernya. Ya, ini nama filenya. Tahun, bulan, tanggal, concat, data buku. Baik, teman-teman. Ini ada di desktop ya, nanti kita lihat. Saya simpan. Ya, sekarang kita buka Excel-nya. Kita langsung aja. Ini ya. Ya, jawab yes, ini recovery ya.
Perhatikan teman-teman, ya ini sudah ada datanya ya. Nomor ISBN, itu tahun cetak, top ya, pengarang, penerbit dan seterusnya. Oke ya. Hasil teman-teman, demikian pembelajaran export to Excel ya di dalam CI Framework. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.